So dia dapat direct nego daripada Kementerian KPTKT 170 juta bagi kepada syarikat ini. Syarikat ini bagi subkontrak untuk orang lain buat harga 120 juta. So saya nak tanya Zuraida sekarang. Apa jadi dengan 50 juta tu? Ada skop lain ke? Ataupun atas angin ke? So dia kena jawab benda ini. Macam mana dia award direct nego 170 juta? Kontraktor ini bagi pada orang lain 120 juta, ada margin pula 50 juta tu pergi ke mana? Mana pergi? So saya nak tanya Zuraida, dia kena jawab. Di parlimen ke di luar ke? Dia kena jawab. Jawablah. Dan kenapa projek ini dibagi secara rundingan terus? Takkan tak ada kontraktor lain yang boleh buat pengurusan atau pembinaan stesen sisa pepejal ni? Setahu saya banyak kontraktor boleh buat. Sini pun ada. Kenapa bagi direct nego 170 juta? So Zuraida kena jawab. Orang ini yang kita nak kena terima masuk dalam muafakat nasional ni tuan-tuan. Setuju atau tidak? So kita pergi pilihan raya nanti. Kita nak kena menjawab semua-semua ni. Dia menang atas kita, dia lompat. Pasal nak jawatan. Sekarang ni dia masuk Perikatan Nasional, dia lompat balik. Lepas tu sekarang dia nak bertanding balik di kursi itu. So atas kepentingan diri mereka, dia tak kisah sama ada risiko kursi itu kalah atau menang. Tapi dia nak bertanding juga. So kerisauan kita ialah, kita perlu dapatkan 30 kursi ini. Tapi kalau mereka bertanding juga, ada kemungkinan yang kita kalah. Maka kerajaan yang kita nak buat di bawah muafakat nasional ni, elok-elok kita boleh buat dulu di bawah UMNO dan PAS. Mereka ini masuk, tak jadi tiba-tiba PH balik minta. DAP yang balik minta, tuan-tuan. Sebab kursi-kursi ini tiba-tiba boleh menang jadi kalah. Dua hari lepas, Bersatu Terengganu dah kata dia nak bertanding 2 kursi. PAS nak bertanding 8 kursi di Terengganu. Bersatu kata dia nak bertanding 2 kursi. Tuan-tuan tahu 2 kursi di Terengganu tu parlimen kursi siapa dia nak bertanding? Kursi kita lah. Bukan kursi PAS. So Bersatu di Terengganu dah bagi tahu kita dia nak bertanding kursi kita, iaitu di Besut dan Hulu Selangor. Hulu Terengganu. Di Besut itu kursi kita sekarang. Hulu Terengganu dulu kursi kita dan Rasul lompat. Kursi kita, tuan-tuan. Dia nak bertanding. Sebab apa? Saya kata di atas kita tak setuju join Perikatan Nasional, tuan-tuan. Dan sebab apa? Pihak atasan memang daripada dulu kata kita tak akan masuk. Sebab jenama branding Perikatan Nasional itu tidak boleh dipertahankan. Kita pergi pilihan raya, orang tengok Perikatan Nasional. Saya tanya abang, Abang Jahan, abang dengar Perikatan Nasional, abang terbayang apa? Kalau rakyat biasa. Nombor satu, yang lompat parti, betul? Nombor dua, pengkhianat, betul? Nombor tiga, ada orang kata dalam tu ada pengkhianat, ada pelompat parti. Lepas tu ada saya tak boleh menyebut benda tu. Saya tak sampai hati nak menyebut. Tuan-tuan, samprit ke apa ke? Ini bukan saya menyebut, yang dia orang menyebut. Sebut aja, semburit. So sekarang di kepala rakyat, bila dia tengok Perikatan Nasional, bila kita nak pergi pilihan raya ini, kita nak kempen pada rakyat dan kita sebut kan, Perikatan Nasional, Perikatan Nasional, Perikatan Nasional, di dalam kepala orang rakyat jelata yang di atas pagar ni, nombor satu, dia fikir ini kaki lompat parti semua dalam ni. Nombor satu. Nombor dua, ini semua pengkhianat dalam ni. Nombor tiga, masalah moral semburit pun ada dalam tu. Dia orang fikir macam tu. So macam mana kita nak bertahan? Kalau kita terima, kita pun terpalit. Dah elok-elok dulu kita dalam muafakat nasional dengan PAS, kita pergi pilihan raya berhadapan dengan rakyat, hari-hari dia dok main video tu, tuan-tuan. So elok-elok kita boleh buat kerajaan dulu, sekarang kita berhadapan dengan risiko kalah. Adakah kita ingin terkena kali kedua? Itu sebab saya tidak bersetuju dengan benda ini.
dah elok-elok kita buat. Ada jadi macam ini. Ini semua saya rasa adalah perancangan Dr. Mahathir. Dulu kita dah menang banyak kali tuan-tuan PRK. Dan dia tidak boleh mengalahkan kita. Lepas tu kalau dia tak boleh kalahkan kita, dia joinlah kita. Dalam bahasa orang putih kata apa? If you cannot beat them, join them. So dia masuk menyelusup dalam kita. Dah jadi kita pula dah. Tak tentu arah jadi. Dulu masa kita muafakat nasional okey aje. Boleh menang. Sekarang dia bila dia masuk dah jadi tak tentu arah. Macam mana? So tuan-tuan perasan tak? Dalam seminggu dua ni Dr. Mahathir diam aje. Tak cakap apa. Perasan tak? Perasan? Tak cakap apa, dia diam aje. Sebab apa? Sebab rancangan dia sedang menjadi ya tuan-tuan. Rancangan dia sedang menjadi. Dr. Mahathir, saya sambung. Kenapa saya kata ini rancangan Dr. Mahathir? Sebab begini. Dia tahu dia tak boleh kalahkan kita. Tapi kalau dia, kalau puak-puak ini masuk dalam muafakat nasional, dia tahu 40 kursi pergi pada Bersatu. Macam saya cakap tadi, 37 kursi kemungkinan yang kita boleh menang, yang muafakat nasional boleh menang jadi kalah. Tanpa 37 kursi ini, kita tidak boleh membentuk kerajaan. Now, siapa yang boleh membentuk kerajaan kalau benda ni berlaku? PH, DP, betul? Dan bila PH dapat 37 kursi ni, dia dapat, kita dapat cuma maksimum campur-campur-campur 80. Dia dapat dalam 140. Pasal orang kita tengok ni Perikatan Nasional, dalam ni semua pengkhianat, apa-apa benda-benda semua ada. Lompat parti semua ada, rakyat tolak kita, PH menang. Apa akan berlaku? Tuan-tuan rasa Anwar boleh jadi PM? Sebab, apa dia bang? Mahathir balik. Kenapa Mahathir balik? Sebab tuan-tuan dengar cerita sekarang, Anwar punya cerita. Ada sodomi tiga pula. Dan ada peguam, dua orang peguam ini dah file di mahkamah untuk menarik balik pengampunan Anwar Ibrahim. Yang dulu kan dia dapat pengampunan dulu. Lepas tu dia boleh bertanding di audition, dapat pengampunan. So sekarang dua orang peguam ni dah file untuk membatalkan pengampunan. Sebab dia kata pengampunan Anwar dulu tak ikut prosedur tuan-tuan. So kalau pengampunan Anwar tu dibatalkan, Anwar pun jatuh hukum, maka dia tidak boleh bertanding. Bila dia tidak boleh bertanding, boleh ke dia jadi ahli parlimen? Bila dia tidak boleh jadi ahli parlimen, boleh ke dia jadi Perdana Menteri? Tidak boleh. So siapa yang boleh masuk line dalam PH bila PH menang untuk jadi Perdana Menteri? Atuk balik. So bila atuk balik, siapa yang berkuasa balik tuan-tuan? DAP balik. Dan dua orang peguam ni, salah seorang daripada peguam yang file untuk membatalkan Anwar Ibrahim punya pengampunan itu adalah kawan siapa? Mahathir. So tuan-tuan nampak tak ini? So sebab itu kadang-kadang saya, kita di Akar Umbi, saya selalu jumpa Akar Umbi tuan-tuan, saya cakap macam ni. Kita di Akar Umbi ni boleh nampak, takkanlah orang-orang di atas tak nampak. Okey, abang tu yang sebut eh. Sebab itu saya tak mau terima, saya tidak boleh terima sebab kebarangkalian untuk kita jadi kucau lana. Dan tiba-tiba kita letak orang ini, dia tak boleh. Macam sama di Indra Mahkota, ini menteri ini dulu bertanding 20,000 Cina undi dia. Kali ni Cina dia kat sana ada 3 cawangan aja, kita ada 150 cawangan. Letak dia, orang kita pun malas nak keluar mengundi. Dah tak pasal jadi kalah. Sebab itu kita tak boleh terima tuan-tuan. Sebab itu saya kata, bukan pasal dia kata, oh kita ni sombong lah, tamak lah apa, pentingkan diri. Bukan kita yang lompat parti tuan-tuan. Kita stay daripada dulu. Ahli UMNO, UMNO menang pun kita di sini, UMNO kalah pun kita di sini, betul? Yeah. Yang pentingkan diri sendiri adalah orang yang lompat parti. Kita bagi dia bertanding, dia menang, dia lompat. Esok kita bagi dia bertanding, menang lagi, lompat lagi.
So adakah orang-orang ini yang kita ini pun dia orang tak tentu boleh menang. Lepas tu dia pakai alasan penyatuan umat dan penyatuan Melayu. Dan suruh kita berlapang dada, tuan-tuan. Saya kata macam ni. Kalau tuan-tuan berlapang dada tapi kena rogol buat apa? Betul? Ha. Nak berlapang dada agak-agak lah. Dulu zaman Rasulullah, masa ada satu majlis, Rasulullah jemput ada seorang orang ini. Tapi orang ini racun dia, tuan-tuan. Ada kisah. Kisah Rasulullah dan para sahabat. Diracunnya Rasulullah, nasib baik Rasulullah sempat keluarkan racun itu. Tapi sahabat dia seorang mati. Sebab itu. So, sebab itu kita kena lihat siapa yang kita nak terima masuk ini. Kalau dia menyebabkan kita boleh kalah. Saya bukan cakap pasal UMNO saja. Saya cakap pasal Muafakat Nasional dan supaya kita dapat bentuk kajian persekutuan. Tapi kalau nampak gaya ini macam atuk punya perancangan, macam tak nak bagi kita macam dia balik jadi PM9 ataupun anak dia. Dia kucau-kucau lana kita, kita kalah, PH dapat. Lepas itu Anwar dia ketepikan, dia masuk line. Kita kena fikir. Paling kali inilah kita kena pertahankan UMNO. Kalau ada masa dalam sejarah yang UMNO perlu dipertahankan, inilah masanya. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab UMNO ni lah yang menjaga orang-orang Melayu, tuan-tuan. Siapa yang jaga orang Melayu? Kalau mereka ini masuk, dia akan melemahkan lagi UMNO. Yalah, macam tadi, dia nak bagi kita bertanding maksimum 40 kursi. Maksimum pun kita dapat 14, 40 kalau dia dapat 40. Geng-geng ini, itu pun tak tentu dia boleh menang. Kita pun masuk dapur satu. Kalau dia menang, kalau kita kalah, kita tak bentuk kerajaan. Itu nombor satu. Dan mereka kata mereka nak jaga hal ehwal orang Melayu. Tapi saya nak tanya tuan-tuan. Dulu yang tuan-tuan pergi tak ISERT di Dataran Merdeka? Beratus-ratus ribu orang-orang kita, akak-akak dan tuan-tuan. Saya sendiri berarak di Dataran Merdeka dengan orang PAS. Pergi ISERT itu. UMNO dan PAS untuk menolak ISERT. Siapa yang cadangkan ISERT tu? Saya nak tanya. Siapa yang cadangkan? Bersatu. Bukan orang lain. Bersatu. Ini orang yang kita nak terima yang dia kata untuk penyatuan Melayu, nak jaga hal ehwal orang Melayu. ISERT dulu dia yang cadang. Dulu kita menentang. Saya tulis satu artikel berkajang-kajang, saya tulis menentang Statut Rom. Sebab Statut Rom ini melemahkan institusi raja-raja Melayu, orang-orang Islam dan orang Melayu. Kita tentang Statut Rom, betul tuan-tuan? Siapa yang mencadangkan Statut Rom? Saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang mencadangkan Statut Rom? Bersatu. Yang mencadangkan Statut Rom. Lepas tu mereka jadi kerajaan Perikatan Nasional. Tiba-tiba dalam Kementerian Komunikasi dilantiknya seorang yang bernama Eric Paulsen. Ingat tak cerita tu? Yang Eric Paulsen yang cakap masjid-masjid ni adalah sarang-sarang pengganas. Orang itu dilantik sebagai dalam lembaga apa, Kementerian Komunikasi. Siapa yang lantik orang ini? Siapa? UMNO ke Bersatu? Bersatu. Orang ini yang nak masuk dalam kita. 2-3 hari lepas di Slim, ada seorang lagi Menteri Bersatu. Nama dia, dulu dia daripada Selangor, bekas Menteri Besar Selangor, ingat? Tak kenal. Tak kenal. So dia boleh bagi ucapan tuan-tuan. Dia kata apa? 22 bulan PH merintah, dia kata. Langsung tak perform, kita dah bagi peluang PH merintah 22 bulan. Saya pun nak tergelak masa tu. Siapa 22 bulan tu PH merintah? Dia lah Menteri. Azmin, dia pula pergi cakap 22 bulan PH merintah tak perform dan apa ni orang kata, ramai rakyat mati pasal COVID sebab PH merintah. Masa itu 22 bulan siapa yang jadi menteri? Dialah. Nampak? Hari ni keluar pula cerita ni. Cerita pasal kontrak apa, tender secara direct nego ni, tuan-tuan. Ni saya ada senarai dia direct nego. Saya pagi tadi saya suruh, saya desak supaya Menteri Kewangan
senaraikan semua projek-projek ini, siapa yang dapat? Ah, petang tadi dia senaraikan, saya dapat senarai ini. Dulu masa kerajaan PH, zaman siapa? Dengan menteri-menteri inilah yang kita nak terima masuk ni. Dulu dia yang berjanji, dia kata tak ada. Dia kata semua kontrak-kontrak kerajaan akan dianugerah melalui tender terbuka. Dia tak kata kebanyakan, dia tak kata sikit-sikit, dia tak kata sebahagian, dia kata semua, tuan-tuan. Ha, tapi tadi kita tahu 6.6 bilion 101 kontrak-kontrak kerajaan dalam tempoh 22 bulan mereka merintah, mereka telah award secara rundingan terus. So mana manifesto dia dulu? Lepas tu dia salahkan BN, dia kata BN dulu pun buat. Yalah, tapi kita tak berjanji. Yang berjanjinya awak. Ha. Dia berjanji kata semua. Dan daripada kontrak-kontrak ini, siapa yang dapat? Masa dua hari lepas di parlimen, bila Menteri Kewangan bangun kata ni kontrak-kontrak 6.6 bilion diberi ke Rindu Tengus. Ah, bangunlah. Azmin melompat bangun, tuan-tuan. Azmin. Dia kata ini tidak pernah dibawa ke kabinet, tidak pernah dibincangkan. Lepas tu Zuraida pun bangun. Oh betul, tidak pernah dibawa ke kabinet, tidak pernah dibincangkan. Hari ni keluar senarai, dia pun dapat. Dia pun bagi. Kementerian dia bagi, tuan-tuan. Azmin punya kementerian bagi undingan terus dalam senarai ni. Dan Zuraida pun bagi 170 juta, tuan-tuan. Ha. Zuraida, orang ini. Dia melompat dalam parlimen kata tidak pernah dibawa ke kabinet, tidak tahu apa ke benda, saya pun tak tahu, sekali dalam senarai dia ada. Dan daripada 6.6 bilion tu 4.4 bilion yang dapat ialah Kementerian Pengangkutan. Siapa yang pegang Kementerian Pengangkutan? DAP. Yang kedua adalah apa tu, Kementerian Pertahanan. Ha, sebanyak 900 juta. Siapa yang pegang Kementerian Pertahanan? Mat Sabu, Kota Raja. Ha. Yang ketiga, Kementerian Dalam Negeri. 380 juta. Lepas tu Kementerian Komunikasi, DAP. Dan kemudian Kementerian KPKT, Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan. Zuraida dapat 170 juta, dia award. Dia melompat dalam parlimen, kata dia tak. Ha, sekali dia punya. Dan saya perhalusi, dulu dia kata tadi, bukan dulu, semalam dia orang kata tak bagi kontrak-kontrak ini, kena ada setengah-setengah kontrak. Dia justify dalam parlimen, kata saya tahu dulu saya dalam kerajaan, tuan-tuan, dalam JLC 10 tahun dan kerajaan 10 tahun, 20 tahun saya bekerja, dan saya pun buat perolehan dulu, saya tahu. Dan memang ada setengah-setengah kontrak ini kita tak boleh open sebab yang melibatkan keselamatan, rahsia kerajaan, keselamatan, dan kita tak boleh open tender, betul. Dua hari lepas itu alasan yang dia bagi pada mereka, dia bagi oleh mereka, dia kata tak boleh open tender, tak boleh pasal ini melibatkan keselamatan negara, rahsia kerajaan dan sebagainya. Tapi hari ini keluar senarai, tuan-tuan. Apa ke benda yang kontrak-kontrak ini yang dia award ni sebenarnya yang melibatkan keselamatan ni sangat? Saya pun tengok kod catering, kontrak makan, tukar lantai, lepas tu kontrak security guard. Ini apa benda rahsia sangat ni? Apa yang national security sangat? Takkanlah kontrak catering dengan kontrak makan kita tak boleh panggil sebut harga, betul? Panggillah sebut harga, dua tiga sebut harga kita biasa buat. At least benda tu open tender, tak payah nak direct nego. Makanan ni semua orang boleh supply. Kalau kita supply kontrak makanan, yang makan tu orang Islam, dah tentu-tentu tender itu kita buka pun dapat pada orang Melayu dan Islam, betul? Ha. Buat apa kita nak direct nego? Satu, Azmin punya kementerian, apa tu, kontrak baiki lantai, ha, bagi direct nego. Dan Zuraida punya kementerian, 170 juta, tuan-tuan, award direct nego untuk bina satu stesen pemprosesan sisa pepejal. Ha, ini 170 juta untuk proses stesen
memproses sisa pepejal di Jinjang, Kepong. 170 juta. Yang dia melompat, dia kata tak tahu pergi, tak bawa pergi kabinet tu. 170 juta. Dan tadi sekali Agong saya cek syarikat ini. Syarikat ini telah dibagi 170 juta kepada apa ni oleh Kementerian KPKT. Zuraida menterinya pada ketika itu. Dapatlah 170 juta. Dan tahun lepas syarikat ini telah anugerahkan subkontrak tuan-tuan. Untuk pembinaan benda ini, sisa pepejal ni di Jinjang ini, kepada satu lagi kontrak, kepada satu lagi kontraktor, subkontraktor. Tuan-tuan rasa berapa kontrak itu nilai dia? 120 juta. So dia dapat direct nego daripada Kementerian KPTKT 170 juta bagi kepada syarikat ini. Syarikat ini bagi subkontrak untuk orang lain buat. Harga 120 juta. So saya nak tanya Zuraida sekarang, apa jadi dengan 50 juta tu? Ada skop lain ke? Ataupun atas angin ke? So dia kena jawab benda ini. Macam mana dia award direct nego 170 juta, kontraktor ini bagi pada orang lain 120 juta, ada margin pula 50 juta tu pergi ke mana? Mana pergi? So saya nak tanya Zuraida, dia kena jawab. Di parlimen ke, di luar ke? Dia kena jawab. Jawablah. Dan kenapa projek ini dibagi secara rundingan terus? Takkan tak ada kontraktor lain yang boleh buat pengurusan atau pembinaan stesen sisa pepejal ni? Setahu saya banyak kontraktor boleh buat. Sini pun ada. Kenapa bagi direct nego 170 juta? So Zuraida kena jawab. Orang ini yang kita nak kena terima masuk dalam muafakat nasional ni tuan-tuan. Setuju atau tidak? So kita pergi pilihan raya nanti, kita nak kena menjawab semua-semua ni. Dulu kita elok-elok dah, kita boleh pergi secara kuat, pam-pam-pam-pam, dengan yakin. Kita nak cerita pasal PH punya 22 bulan dulu. Apa dia orang buat? Lim Guan Eng dulu apa buat? Dia orang ni apa buat? Sekarang tiba-tiba dia masuk dengan kita. Kita nak pergi mana? Dah kita kena cerita dengan rakyat. Baru kita nak cerita kajian PH ni, sekali menteri ni ada dan dengan kita. Tadi telah dimaklumkan oleh Setiausaha Agong Barisan Nasional. Dia kata, macam saya cakap tadi, surat itu Tan Sri Muhyiddin dah hantar 18 hari bulan. Yang kata dia bersedia untuk masuk tapi dia tak masuk lagi. Tapi kita bincangkan macam mana. Kalau dia masuk macam mana? Sekarang ni dia punya situasi ada satu lagi tuan-tuan. Dulu dia suruh kita masuk PN, kita tak setuju. Sekarang ini apabila PAS dah sign dengan Perikatan Nasional, dia orang ada berapa kursi tuan-tuan? Dulu apa Bersatu ada 8, Azmin ada 11, itu 19. Dan kita tambah lagi kursi lompat kita 13. So ada 32. 32 campur PAS 18. Ada 50 kursi Perikatan Nasional tuan-tuan. So 50 kursi. Dan sekarang dia nak masuk MN. Kita ada 42 kursi. 39 kursi UMNO dan 3 kursi MCA dengan MIC. So hujah dia adalah begini. Hujah dia, bila dia nak masuk MN, sebenarnya dia nak telan kita. Dia 50, kita 42. So lepas ini, bila kita di meja rundingan, siapa yang besar dia kata? Dia akan kata dia yang besar. So kalau katakan untuk menentukan keputusan sama ada kita nak pakai lambang dia atau lambang kita, lambang Barisan Nasional atau Perikatan Nasional, tuan-tuan rasa siapa yang akan tekan siapa? So saya nak tanya tuan-tuan, bila kita pergi PRU 15 nanti, tuan-tuan setuju ke nak pakai lambang Perikatan Nasional? Nombor satu, dia nak kita punya pengundi. So kalau dia masuk kita, macam dulu macam dulu bila mereka di AP pakai lambang PKR di setengah-setengah tempat orang Melayu pangkah PKR ni, dia tak tahu yang calon tu di AP sebenarnya. Bukan tak tahu, mungkin dia tak berapa perasan. So lambang ni orang kata tak penting, tak penting, tak penting, sebenarnya penting. So kita pakai lambang Perikatan Nasional.
Lepas itu dia bertanding kita. Rakyat macam saya cakap tadi, jenama Perikatan Nasional itu kita nak terima macam mana? Bila rakyat tengok Perikatan Nasional, dia terbayang yang lompat parti, dia terbayang yang pengkhianat, dia terbayang yang semburit, dia terbayang yang semua. So kita pun terpalit sama. So sebab itu saya kata, kita kena, percaturan ini kita kena tengok. Sebab saya takut kalau kita silap catur dan kita tidak akan berjaya dan kita akan kalah lagi tuan-tuan. So sebab itu kali ini saranan saya adalah kita kena berhati-hati dan tengok balik, dan apa-apa pun kita kena pertahankan UMNO ini, sebab UMNO saja yang pertahan boleh pertahankan orang Melayu. Kalau tak ada UMNO ni, semakin lama UMNO lemah, maka orang Melayu pun siapa nak pertahankan? Nak harapkan bersatu macam saya cakap tadi, saya tidak harapkan bersatu. So dengan itu saya serah balik pada tuan-tuan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Saya rasmikan mesyuarat rantau panjang dengan apa, cawangan rantau panjang Selat. Saya serah kepada tuan-tuan dan serah kepada Cik Mizun dengan Tuan Haji Samak. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hidup UMNO!